Tidak ada satupun di antara para sahabat tabiin setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan dipertajam dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikannya. Karena itu, ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun kebelakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda rindukan.